Safari Dani, saya akan mengajarkan tutorial cara menghidupkan mesin ini dan sekalian cara bekerja. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa share, komen, subscribe yang belum subscribe, biar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Akan kita cari semua bagaimana cara bekerja. Dan sebelum kita bekerja dulu, kita periksa dulu mesin. Yang terutama kita harus periksa oli dulu. Kita cek oli dulu, ini tempat oli. Cek tempat oli ya, kita cek dulu sebelum kita bekerja. Ya. Nah, kita perhatikan dulu oli apakah masih ada. Oh, ada. Mantap. Bentar kita lap dulu sebelum meleleh semuanya. Ya, sebelum kita bekerja jangan meleleh semuanya ya. Jangan sampai ngus. Oli sudah kita periksa, sekarang kita harus periksa minyak dulu. Kita periksa minyak dulu. Apakah ada minyak? Oh, ternyata minyak lumayan ya. Untuk cara menghidupkannya, di sini ada letak on off. Nah, kita ke on dulu ya. Ini namanya kompek kijang. Sebelum itu, sebelum kita hidupkan, kita tarik dulu. Ini namanya cok. Sudah itu kita tarik ke ini namanya cok ya. Ini coknya. Ini cok kablator. Nah, cok karbu lah boleh juga. Nah, ini. Baru kita nyalakan. Nah, ini kembalikan dulu. Biar normal. Matikan ke off, mati.
cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Aceh kepada warga Indonesia dimanapun berada.